Nahan mulu lu kayak Chris John. Iya. Yeah. Nempel banget lu kayak stiker. Iya. Yeah. Nanya mulu lu kayak Dora. Iya. Yeah. Bersih banget lu kayak duduk belakang. Iya. Yeah. Belakang mulu lu kayak dompet. Iya. Yeah. Galak banget lu kayak mama kos. Iya. Yeah. Bobat lu kayak WC STM. Iya. Yeah. Sendirian aja lu kayak kiper. Iya. Yeah. Mojok mulu lu kayak TV Warter. Iya. Yeah. Ngilang mulu kayak korek. Iya. Yeah. Ramai banget kayak bubaran PT. Iya. Yeah. Berat banget hidup lu kayak koper mudik. Iya. Yeah. Putus mulu lu kayak senang-senang. Iya. Yeah. Minta duit mulu lu kayak kena. Iya. Yeah. Berangkong banget lu kayak keset. Iya. Yeah. Ini udah-udah deh. Iya. Yeah. Apa nih gua nih? Iya. Asik. Aduh, kalau udah punya janji sama gua jangan lama deh. Masalahnya Mahagarata udah mau mulai nih nyet. Ah. Sobat gua. Lu ngapa sih Gil marah-marah? Galak banget sama temen lu. Jangan kasar-kasar gitu sama temennya. Gua juga ngata-ngatain monyet. Bukan kasar, ini fakta. Woi Gil, sorry telat deh. Waduh. Bener kan? Sohib aneh monyet. Ah ini mah topeng. Nah ini baru monyet. Bener. Lebih natural gitu monyetnya ya. Karena dia monyet. Iya, Ma. Ini juga Papa lagi nyari rumah baru buat kita. Bosan kan tidur di kandang terus? Wah. Kenapa, Mas? Ini benar dijual, Mas. Iya, benar dijual, Mas. Kebetulan ini punya bapak saya. Wah, ini sangat cocok nih buat tempat tinggal saya nih. Soalnya ini jauh dari mall, jauh dari tol, jauh dari mana-mana pokoknya deh. Kira-kira berapa ya, Mas? Cuma 500 ribu, Mas. 500 ribu? Rumah segede gini? Enggak, itu jendelanya doang. Waduh. Ya ini kan tulisannya dijual, hubungi, Mas. Kecuali tulisannya rumah ini dijual, baru rumahnya. Iya juga sih. Kira-kira kalau rumah ini dijual, harganya berapa, Mas? 500 juga. Wah, murah sekali. Ya iya, soalnya cicilannya seumur hidup. Waduh. Soalnya dijualnya ntar eceran, Mas. Keramik nih, saya tempelin jual satu-satu token nih, semuanya. Gil, kemarin gua nemu helm di jalan ya. Pas gua ambil, masih ada palanya. Buset, itu pala orang itu. Pala lon. Iya. Eh, tapi kasihan banget deh itu ayam-ayaman SD dipukulin kayaknya deh. Emang apa? Itu pada biru. Oh, pada ungu-ungu. Hijau. Ya gua mau cerita nih, gimana caranya biar enggak punya anak bandel. Emang ngapa sih lu? Itu tetangga gua bandel banget anaknya, gila usur-usurnya ada 17. Apalagi adenya tuh baru lahir, tali pusarnya belum digunting udah lari-lari. Yalah itu mah biasa kali namanya juga bocah. Bandelan juga anak ibu itu tuh. Mana? Mak, dot banyak dong. Pinter anak mama. Bisa buat beli HP Sony nggak, Mak? Sony apa? Sony Wakwa. Sony Wakwa udah. Bapak mana, Mak? Kamu nggak usah nanyain bapak. Kamu kan tahu mama ditinggal hidup. Wah, apa jadi janda begini? Kurang mas, kurang, ulang. Gerah, gue. Yang nyawa cuma satu, kan tolong. Lu tau kan kecirangan di Belanda? Itu bapak gue yang nyalain kalau lagi gerah. Waduh. Lu tahu Gunung Gede? Itu bapak gua yang olah. Waduh. Lu tahu Samsung? Itu bapak gua yang kuliahin sampai di S9. Waduh. Lu tahu Saturnus? Itu bapak gua yang kasih cincin pas lagi sayang-sayang. Waduh. Lu tahu Pasar Kaget? Itu bapak gua yang ngagetin. Waduh. Lu tahu rumah sakit kan? Itu bapak gua yang ninggalin. Sakit kan? Tapi enggak berdarah. Waduh. Lu tahu Laut Merah? Itu bapak gua yang ngechat enggak dibales padahal online. Waduh. Lu tahu Puting Beliung? Itu bapak gua yang bukain BH-nya. Waduh. Lo tau kenapa gunung dikutuk meleleh? Itu bapak gue yang gombalin. Waduh! Lo tau kan tuang kering? Itu bapak gue yang jemur. Waduh! Lo tau gak kenapa dolar naik? Itu bapak gue yang nyekokin sampai naik. Lo tau kenapa air sama minyak gak pernah bersatu? Itu karena bapak gue gak ngerestuin. Lo tau belut listrik? Itu bapak gue yang beliin tokennya tiap bulan. Lo tau Banyuwangi? Itu bapak gue yang ngasih parfum. Lo tau kan Senin sama Minggu itu deket? Kenapa? Itu bapak gue yang nyomblangin. Waduh! Gua pinjam casan dong. Itu Divani, pakai aja, lagi digunakan. Ya udah gua ambil ya. Fani, boleh minta cium enggak? Ih, najis. Enggak. Bibir gua korengan lagi. Nun, si Fani kagak ngasih nih. Kasih aja udah, Yang. Pelit banget. Yang, seriusan kasih aja. Dia emang kenapa orang cuma minjem casan? Kalau lu pinjem casan, no, dia minta cium, no. Hah? Bengsek.
Pesawat dong, bodoh. Nah, macetnya banyak bocor aja. Kagak loncat-loncat, casan kodok ini. Apa sih suka? Wah.